TV KPM. Okey, anda dah sampai ke tapak perkhemahan. Tapi ini tapak perkhemahan orang lain. Ah, tak kisahlah. Janji nampak. Sungai. Oh, cantiknya sungai. Oh, ini mesti sejuk ni. Dia punya air dia ni. Kalau dapat rakit ni, lagi terbaik. Ah, sebut je ada. Sebut je ada. Nak pelampung? Ada juga pelampung kat sini. Ada warna merah. Ada warna hitam pelampung dia. Tapi masalahnya ini. Ini siapa punya kerja ni? Rasa semalam dah buat rakit ni. Ini siapa leraikan ni? Aduh, tak apa. Jomlah kita tanya cikgu kita kan. Agak siapa punya kerja ni? Kita tengok dulu profil guru hari ini. Sabar dah ni. Pelampung pun dah ada. Sungai pun dah Mal, ada. Mal, apa buat Akmal buat ni? Pelampung. Pelampung? Ha? Ini bukan pelampung, Mal. Ini apa, cikgu? Ah, ini tayar biasa je. Eh, apa? Letak, letak, letak. Ni nampak dia tulis? Pelampung. Sudah. Sangkut dah pula. Cikgu. Ke bawah, ke bawah. Ya. Cikgu minta. Cikgu tolong. Cikgu tolong. Itulah. Benda orang tak buat, nak buat juga. Nak buat juga. Kan nak mendapat. Alright. Assalamualaikum. Salam sejahtera. What's up, everybody? Anda sudah menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan juga Cikgu Halim yang anda baru saja lihat profil beliau tadi. Cikgu sihat, cikgu? Alhamdulillah, sihat. Terbaik. Terbaik, cikgu. Apa-apa pun, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan. Cuci dengan tangan. Gel pembasmi kuman. Ya, dan juga memakai ini apa, cikgu? Pelitup muka. Dan juga jaga jarak 1 meter. Cantik, cikgu. Jadi apa-apa pun, sebelum kita nak mulakan, kita lakukan sanitasi dulu. Okey. Boleh, cikgu? Okay, sekejap. Saya sanitize tangan dulu. Okey. Cuci, cuci, cuci sehingga bersih. Alright. Okey, Akmal pula. Terima kasih, cikgu. Okay. Wamboi, letak banyak. Rawan. Ting. Okey, kita pun dah melakukan sanitasi dan cikgu. Apa? Cikgu, kita hari ni nak belajar karate ke nak belajar pengangkat? Cikgu, kenapa pakai macam ni? Tadi Akmal pakai apa tadi? Pelampung. Okey, sekarang ni sebenarnya yang Akmal guna tu tidak boleh digunakan untuk sebagai pelampung. Betul, sebab ianya adalah tayar. Okey, jadi kita gunakan apa ni? Jaket keselamatan. Okey, ada yang orang tersilap. Betul, Akmal cakap jaket keselamatan. Okey. Okey, tapi ada perbezaan ya. Di antara jaket keselamatan dengan alat apungan. Eh, kejap. Jaket keselamatan, apungan bukan satu benda yang sama ke, cikgu? Ya, betul. Kita untuk mengapungkan diri di dalam air. Tapi untuk apa yang saya pakai ini adalah alat apungan. Alat apungan? Apa beza alat apungan dengan jaket keselamatan? Ha. Okey, alat apungan dia gunakan span ataupun styrofoam kat dalam dia ni. Okey. Untuk kita sebagai untuk mengapungkan diri dalam air. Baik. Dan dia adalah kita boleh berdiri tegak. Maksudnya dia ada dua-dua belah, di depan dan juga di belakang. Oh. Jadi di belakang sekali ya. Aha. Kat belakang sini ada satu lagi dan juga depan. Okey, untuk jaket keselamatan, dia menggunakan angin ataupun gas. Yang selalu kita nampak kalau naik kapal terbang biasanya yang pramugari cakap kan? Yang okey tarik sini apa semua? Lepas tu yang keluar angin tu kan? Itu adalah jaket keselamatan. Dan dia hanya di sebelah hadapan sahaja. Cikgu, ini tadi saya cakap dekat kawan-kawan. Kita ni dekat tapak perkhemahan dekat sungai. Ya, oi menarik tu orang tengok. Ikan banyak tu. Jangan. Cikgu, kalau kita dapat apa main rakit pun lagi cantik, cikgu. Dah alang-alang kita pakai apa dipanggil ni? Apungan tu. Alat apungan tadi. Alat apungan. Jadi kita boleh buat rakit lah hari ni. Tapi kita boleh main air. Betul cikgu, tapi bahannya sebab yang ni saya tak tahu
mak dari mana data itu sudah ada dah dekat sini. Okey tak apa. Ini antara bahan-bahan yang kita boleh gunakanlah. Oh inilah dia. Kejap. Maksudnya untuk episod kali ini kita nak buat rakit. Ya betul. Jadi kalau tahu macam mana proses dan bahan-bahan ya, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Co-Curriculum Didact TV KPM. Pit-pit bunyi pit, whistle pit. Didact TV KPM. Didact TV KPM. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, berbekal. Tak payahlah. Okey, kawan-kawan, sekarang ini macam tadi Cikgu Halim ada janji dekat kita semua. Untuk kali ini beliau akan tunjukkan macam mana kita nak buat rakit menggunakan bahan-bahan yang kita boleh dapatlah. Yang kita ada lah. Yang kita ada di sekeliling kita, Cikgu. Ini dah. Apa ini? Ini contoh yang simple. Kita ada buluh. Tak kisah berapa banyak. Kalau nak buat besar, kita ambil buluh yang banyak lah. Okey. Ini yang saya buat yang simple je. Dan juga kita ada tali. Hari ini saya gunakan tali rafia. Tapi sebab apa saya memerlukan tali yang panjang? Kita dah banyak gadget yang kita dah buat. Jadi tali tinggal pendek-pendek. Jadi kalau ikutkan kita tak boleh guna tali rafia sebab apa tali rafia ni adalah yang orang cakap dia mudah kurang sesuai kurang sesuai sebab apa kita bila dah rakit kita akan masuk dalam air. Bila masuk dalam air nanti dia akan lose nanti. Jadi ini saya just nak tunjuk saja sebab apa saya nak memerlukan tali yang panjang untuk ikat nanti. Jadi kalau betul-betul kita kena gunakan tali. Tali yang lain, jute ke. Tali jute bagus sebenarnya. Sebab apa bila dia basah, dia lagi mengetatkan. Okey, langkah pertama. Kita kena susun dulu kita punya buluh lah. Okey, kita punya rakit kan? Kita nak buat. Okey, kita nak buat rakit. Okey. Dan tengok juga buluh yang mana sesuai untuk kita buat rakit. Jangan, sebab apa saya gunakan buluh? Sebab dalam dia ni kosong. Jadi dia mengandungi udara. Okey, betul. Okey, kalau jangan dibelah. Kalau dibelah nanti kan akan masuk air lah. Maksudnya kalau kita tak boleh belah buluh tu. Dulu masa zaman kanak-kanak, saya selalu main rakit juga. Tapi kita gunakan apa? Kita gunakan batang pisang. Batang pisang pun boleh guna buat rakit. Sebab apa dia terapung batang pisang. Okey, ada beberapa cara tapi ini saya ambil yang mudah saja. Okey, ada yang jenis dia buat rakit, dia buat tebuk lubang. Untuk dia masukkan kayu ataupun buluh yang satu lagi untuk dia mengikat. Okey. Tapi saya tak suka. Kenapa cikgu? Sebab apa bila kita tebuk, air akan masuk dalam lubang tu dia akan memberatkan kita punya rakit nanti. Kita buat seraya, Jepun. Okey, kita masukkan sini. Okey. Okey, kita buat satu-satulah. Sebab apa saya gunakan seraya Jepun untuk kita mengikat bagi kukuh. Bila dalam air, make sure ikatan kita kukuh. Kalau tidak nanti kan kita punya rakit pecah. Tenggelamlah. Pecah. Okey, ngam-ngam kita habiskan dengan buku sila. Okey. Selepas beberapa minit cikgu. Kita pun dah siap kita punya rakit. Ya. Okey. Okey, ini yang asas Cikgu saya nak cuba. Okey. Cikgu saya nak cuba cikgu. Saya nak cuba. Tak sabar. Okey, boleh duduk atas dia. Boleh cikgu Boleh. Mana depan ni tadi? Ini depan dia. Sana depan. Okey, macam ni cikgu Okey, bayangkan ini sungai lah bayangkan Daniel nanti letak sungai. Okey cikgu. Basah cikgu, basah. Basah cikgu. Basah. Okey. Jadi, macam inilah terakit. Kita ini boleh dayung. Kita dayung. Dayung cikgu. Okey, yang ini asas. Kadang bila kita duduk macam ni biasalah. Bontot kita akan jadi basah. Sebab apa dia ni? Dia betul-betul atas paras air. Iya, tapi normal lah cikgu kan? Normal lah, rakit nama pun rakit. Dah kata rakit. Bukannya apa? Tapi boleh Amal. Lepas ni kita akan cuba buat dia sedikit tinggi. Okey. Untuk mengelakkan kita basah. Sedikit tinggi. Daripada aras air itulah. Ini 2.0 punya version. 2.0 punya version. Cikgu. Ada bau tak?
kampung sebelah ada buat kambing golek, cikgu. Ui, menarik ni. Cikgu, duduk belakang, cikgu. Jom, cikgu. Jom, cikgu, duduk belakang. Jom, cikgu. Okey, jom. Okey, kita pergi, ya. Okey. Alright, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas sini, kita sambung balik. Okey, cikgu. Okey, kanan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa? Akman, kau buat apa, Mak? Cikgu, saya haus. Cikgu, kan tadi kita dah berakit. Haus. Air punya banyak kat sungai. Tak boleh minumlah. Melawak pula cikgu ni. Takkanlah kita nak minum air sungai. Kembung apa, cikgu. Okay, ini kenapa ni banyak sangat dengan botol-botol kosong ni, cikgu? Tadi Akman ada cakap, kan? Kita boleh buat rakit guna pelampung, guna apa tong drum yang warna biru tu apa semua. Okey, sekarang saya tadi pergi ke belakang cari kemas. Tengok-tengok ada botol-botol ni. Kira orang cakap nak kemas-kemas barang lah. Tengok barang-barang lama kita nak buang ke apa ke. Yep. Ada botol ni. Jadi kita boleh gunakan botol mineral ni sebagai pelampung. Ataupun kita nak gunakan kita punya rakit nanti. Maksudnya botol air ni kita jadikan pelampung untuk rakit kita? Ya, betul. Tadi kan Akmal cakap basah tadi, kan? Jadi kita tak nak bagi Akmal basah sekarang ni. Saya nak gunakan ni sebagai pelampung, nak tinggikan sikit daripada aras air. Boleh ke, cikgu? Kita cubalah. Okey, jom. Okey, kita cuba, eh. Okey, kita ada. Tapi make sure tutup ni kena tutuplah, nanti kan angin air masuk dalam nanti. Betul juga. Okey. Okay. Make sure dia kosong dan ada angin dalam dia, eh. Okey. Okey. Macam mana kita nak buat? Okey, ini dah ada rakit. Ni rakit yang kita dah buat tadi. Okey. Okey, saya tambah sikit dengan ini, kita nak buat sebagai layar. Tiang layar. Supaya apa, kalau kita dah penat nak kayuh, kita boleh gunakan layar untuk angin tiup je lah. Okey. Ini saya tambah aksesori je lah. Okey. Macam mana kita buat? Okey, make sure kita akan dapatkan empat macam ni lah. Okay. Dan satu lagi, pastikan juga dia punya botol ni sama besar, sama saiz. Kenapa? Kau tidak nanti tak balance. Iyalah. Okey. Okey. Itu yang saya cari. Saya jumpa ada empat saja. Jadi kita akan gunakan empat sajalah. Okey. Okay, ada yang botol-botol lain, botol-botol yang kecil. Okey, tak. Program-program macam ni, okay, macam kita buat rakit ni. Last program kita buat adalah di Putrajaya. Semasa kem pendidikan marine. Okey. Kita gunakan semua botol dia. Tak ada guna buluh. Kem pendidikan marine 2019. Kita buat dekat Putrajaya, pertandingan membuat rakit menggunakan botol-botol plastik sahaja. Baik, cikgu. Ya, yeah, itu okay. kita ada buat pertandingan tu sebenarnya. Ada juga, eh? Ada. Sekejap, cikgu. Yeah. Botol kita dah susun dekat tepi rakit kita. Kita tak, macam mana nak ikat ni, cikgu? Okey, sekarang kita nak mengikat. Okey, mengikat sama juga kita boleh gunakan sama seraya. Okey. Sebab apa, nanti kita akan letak satu lagi kayu lah untuk kita kukuhkan dia. Okey, sebelah atas. Kan satu lagi kayu. Baik. Untuk kita kukuhkan dia. Aha. Dan kita ketatkanlah supaya dia tidak tercabut. Kalau tercabut nanti sama juga macam buluh. Buluh kalau tercabut pun habis. Sama juga ini, kalau tercabut sebelah je tercabut, habis kita jatuh. Itu yang kita tak nak, cikgu. Yeah. Okey, jadi kita nak buat ikatan seraya. Sama juga, eh? Seraya ataupun seraya Jepun boleh. Okey, saya mulakan daripada sini, boleh, ya. Boleh, cikgu. Okey. Mari kita. Tadi kita cakap kita nak bagi dia terapung, kan? Terapung. Jadi make sure dia duduk belah bawah. Bawah. Okey, lebih kurang dekat sini, lebih kurang macam inilah. Okey. Okey, dan ini pastikan dia ikat ke bawah. Okey. Okey, jadi untuk memudahkan kita ikat dulu yang depan sini. Ini depan ni. Muncung dia ni. Okey, make sure botol dia punya kepala dia ni kat bawah lah. Okey. Okey, kita ikat, eh. Sama juga proses dia, kita gunakan buku sila dan seraya Jepun, eh. Okey. Okey, cukup. Okey, kita tengok sebelah sana pula. Oh, dah, cikgu? Belum lagi. Oh, okey. Tak apa, biar dulu. Okey, kita tengok sebelah sini pula. Okey. Okay, sama juga, kita angkat. Okey. Saya pegang, cikgu, ya. Okey. Okey. Ni kita pakai, cikgu? Okey, pakai. Okey, boleh letak atas ni. Mana? Letak je atas ni. Okey. Okey. Sebab apa? Ini untuk mengelakkan kita punya pelampung tercabut lah. Kita kuatkan lagi. Ya, kuatkan lagi. Okey, kita letak satu sini. Okey.
Okey. Kita akan ikatkan pada kayu dulu. Cikgu, ini ikatan kita pakai pun masih seraya atau lain? Masih seraya. Okey, cuma dekat bulatan nanti. Ini kita boleh gunakan. Ini untuk kita ikatkan supaya kita punya tong tak lari nanti. Dia sambung kat sini ke atau belah sana je dulu? Kita sambung sini dulu, nanti belah sana kita kena ikat juga. Okey. Boleh, cikgu. Okey, boleh. Okey. Dan pastikan kita ikat kuat-kuat. Jangan terkeluar, jangan tercabut. Okey, dan kita matikan dengan manual. Okey, sebelah sana kita ikat juga. Sini cikgu Ya. Yeah. Okey, sama juga sebelah sini. Kejap cikgu. Ada orang ajak sembang ni. Okey, sama juga sebelah sini. Kita akan mulakan dengan manuk dia. Kita jaga tangan Mal. Okey. Ini memang seorang untuk seorang cikgu ni. Ya. Yeah. Seronoklah cikgu buat rakit. Ya, betul. Seronok cikgu. Ini cikgu. Okey, pastikan kita ikat betul-betul lah. Ini supaya... kalau kita rakit ni cikgu kat Sungai Kelang, sampai kat Ipoh cikgu. Keluar kat Tambun. Okey, dah siap. Okey, Mal. Kalau tengok Akmal kita punya raket kita dah sedikit terapung daripada aras air. Baik, baik ni. Okey. Dah gatal dah cikgu, dah gatal. Dah gatal dah. Lama tak main ni cikgu. Dah tak sabar dah nak masuk air. Okey, jap. Ini. Kita naikkan, tegakkan sikit. Naikkan tegak sikit. Bagi tegang. Okey. Nampak tak macam mana daripada yang biasa tadi? Yang biasa tadi, ini air basah. Dah basah. Basah. Ini kita upgradekan ataupun kita inovasi. Inovasikan, ya. Kita lakukan improvisasi kepada rakit kita yang kita dah buat tadi. Jadilah yang ini. Nampak kita letakkan 4 botol dekat hujung dia. Wallah. Siap, jadi, cikgu. Kita punya rakit pun orang cakap lebih tinggi daripada aras air. Okay. Dan kita punya buntut pun tak basah lah. Punggung. Okay. Dan kita punya apa cikgu? Belakang pun tak basah lah. Tak basah lah. Belakang tak basah lah. Okey, okay. Jadi dah siap cikgu. Boleh nak bawa air? Nak bawa air? Sabar. Oh. Kita ada lagi satu ni cikgu. Lagi satu. Nilai-nilai murni cikgu. Okay. Orang silakan cikgu. Okey. Antara nilai-nilai murni yang boleh kita dapat daripada aktiviti kita hari ini. Yes. Yang pertama tengok tadi. Apa dia? Kita pakai apa tadi? Apung. Apungan. Alat atau jaket keselamatan. Okey, jaket keselamatan. Dia ada perbezaan. Kita lebihkan kepada keselamatan di air sebenarnya. Oh. Apa-apa pun sebenarnya kalau ikutkan ya. Kita jejak je kaki kita pada air. Yeah. Kita dah kena pakai kita punya alat apungan. Betul. Tak kisah. Safety first. Ya. Yeah. Tak kisah kita ni pandai berenang ke. Tak pandai berenang ke. Ya. Yeah. Alat apungan kita kena pakai. Okay. Jejak je kaki ke air. Tapi bukannya dalam bilik air lah. Okay. Itu lain. Jejak kaki ke air, tak kisah gigi air sungai ke ataupun gigi air pantai ke apa semua. Kita kena pakai alat apungan tadi. Itu safety lah. Safety ataupun keselamatan di air sebenarnya. Sama juga kalau orang nak pergi dive pun kan? Ya, sama. Jadi siapa-siapa yang nak belajar dive, cari saya. Okay. Ada cikgu. Promo. Okey, jadi Cikgu Halim, terima kasih banyak-banyak cikgu. Hari ini kita dah belajar apa yang Cikgu Halim katakan tadi antara jaket keselamatan dan juga apa perbezaan dengan apungan alat kan. Apungan, ya, alat dan dengan. Ini dia rakit kawan-kawan. Nampak boik weh. Cikgu. Ya. Yeah. Alah-alah kita dah boleh lah ni. Boleh ni. Tolak je, tolak boleh, kain. Boleh. Kita tolak. Okey, tarik. Okey. Tolak kain dulu. Okey. Cikgu duduk. Duduk. Cikgu.
Okey, saya pun duduk dulu. Boleh, 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 okay, mana? Boleh, cikgu. Okey. Krem. Krem. Ekstrim sangat. Okey, cikgu. Okey. Rakyat pun dah siap. Kalau tahu apa lagi yang cikgu Halim akan tunjukkan kepada anda semua, seperti biasa, hanya di Kurikulum Didik TV KPM. Cikgu, jom, cikgu. Jom. Okey, Nek. Okey, aku mau naik dulu. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Tolong, cikgu. Okey, bye-bye. Cikgu, pergi. KPM.